Selamat lemai serta merik tabi pasang agen kita semua. Aku Siman Tawil dekat bulan kita bab Buletin Ukas bagi Iban. Batang berita, Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Ahmad Shah, Ngau Raja Pemaisuri Agong, Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandaria, dekat Nguluk Gempara Kenali Borneo, Hari Sabah ke Sarawak, didatur berengkah hari 3, hari 13 September tu ilah. Nitiah kebenerang hari Istana Negara, program 11 hari berungguknya berengkah hari Tawau, Sabah sebelum datai di Teluk Melano Lundu. Di Sabah, programnya berengkah hari 3, hari 6 September, lalu ditangkan hari Sarawak, berlabuh hari 7, hari 13 September 2023. Penyawa pejalai programnya daripada Kemanggai 2,154 km dengan jalai Pan Borneo dua buah negerinya. Berita rangkanya, Tuai Magai Menua TYT Pemanggu Yang di-Pertuan Negeri Sarawak, Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia Awan Nasar, dikelalu kedatai Nguluk Pengerami Hari Kebangsaan Renggat Negeri Sarawak 2023, ketika diatur di muka kena ke 30 engkau 31 Ogos tu. Perkaranya dipadah ke Menteri Pemansa Indo, Demi Amin, engkau Pengelantang Komuniti Sarawak, Dato' Sri Fatimah Abdullah, mengatur penemui bahasa berastana negeri Sarawak di Kuching hari 3. Dato' Sri Fatimah Megat Madah pengeraminya, ila belak diguluk Premier Sarawak, Dato' Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Dato' Abang Openg. Ia kemegat Menteri Pengatur Pengerami Madah, macam bengkak program sudah ditusun, yang kau mantar merdeka, kedekat diatur malam 30 Ogos bak pehen setia raja. Pagi Siti Kuya pengerami dipun ke engau program Unity Ride and Walk. Lalu ditangkan pengawal ngatur batang pengerami buat Dewan Serbaguna Politeknik Buka. Nambah kerja Kuya, Dato' Sri Fatimah Mada program Tekad Perpaduan Penuhi Harapan. Diatur muak kelemai buat Dewan Serbaguna Sentek Muka. Berita diterus ke engau 80 buah koperasi buat Selangor Sarawak tiba register buat Komiti Koperasi Malaysia SKM. Dan kami bagi buat terlima GP23 garis panduan pelaporan penyata kewangan koperasi pindaan 2020 ke diatur SKM Negeri Sarawak. Program ke diatur di Kuching kena hari tiganya ngembuan 7 berkongsi ke penemu bekal GP23 ngau nyemetak serta berurun agi. Maya nyemaga sapit Menteri Pemansa Orang Dagang ngau Koperasi Malaysia Kuskop Senator Saraswati Kandasami bisi nyua kedua IT cek ngagai Koperasi Kaunsel Pengempung ngau Pengintu Tanah Sarawak Salkra Berhad ngau Koperasi Kojaksa Sarawak Berhad sepenyampau RM103,176.70 ngau RM2 juta. Pengawatnya belak diguluk Kawan Parlimen Batang Sadung Rodia Safi'i. Keseratu berita di Kapit. Sapit Menteri Bau Pias Premier Sarawak Undang-Undang Gau Adat Bumi Putra Jefferson Jamil Unyan sudah dibebasa menjadi kepengawal nasi tanah Tabak Baru Rumah Serjian Jingan Panjai 23 Pintu hari 1 tu tadi. Sebelum itu rumah panjainya sudah menerima agih belanja RM500,000 hari program Transformation Munafsisi RTP dikena nyungkur tabak rumah sidak kelimpah RM150,000 lagi dikena ngagak jalai semen nuju rumah panjainya. Jefferson ke Megak Kaban Kunci Negeri Adun Bukit Goram Madah agih belanjanya datai hari Perintah Sarawak tibalak mandang ke pementas perintah dekat Mai Pengelantang agih rakyat yang kaum di menua pesisir. Ngena awalnya ia bela ngelalau rakyat dia anang juga nguji pengawal dagang berkebun tau ke bertanam betupi ungkup penyenang dudi ari. Penata ia mainnya megak dikena ia merik geran projek miat menop sisir MRP RM23,000 ngagi komiti pemansang ngau pelikun kenturun pendiau JKKK Rumah Serjin. Bak berita buka Jefferson Jamil megak bisi nyua kecek MRP ngagai 51 ikut pengari ari gerempung ngau JKKK di Kapit ari 2 tu tadi. Ya ngau nya ngarap ke pemerinya dikena ngau mana ngami uliah mulai ke penguntung ngagai semua. Penyampau semua cek ke diberi ianya manggai RM506,500. Mainnya ia megak madah ke menuanya dekat majak ngasai ke pemansang alai mayu hagi projek ke dilanggur sebelum tu dekat digagak endak lama agi. Berita dikenawin, peranak rumah Frankie Panjang 14 Pintu di Danga Ngungun
Dia tu berasa lantang hati. Udah ke peminta sidak ngadu ke rumah di Kemenar ke hari program ngadu rumah serantak Sarawak PPRMS. Adun ngemah angin jana mada perujanya sebagai hari bantu di Tengkebang. Perintah Sarawak bat tuju nentu ke rakyat belak ngasai ke penghidup ke meruan lagi. Berjaga maya program ini nyumbak ke perujanya ngagai rumah Frankie empat lama. Ia megang ngarap ke perujanya tak benar mai penglantang ngagai rakyat rumah panjai dia. Bapak kera berkaul anji madah kena ke kedia tu. Perujak PPRMS. Dah diberi ngagai 89 pintu bilik badun ngemah. Kemungkur 75 pintu bilik bat tahun 2022. Ngau 14 pintu agi nerima nakak bulan Ogos tahun tu. Bak pengeraminya mega, ia bisik ngungkup kegeran MRP RM7,000 ngagai JKKK Rumah Frankie. Bekaul ngau pengawak nyambung mita karan ngagai beberapa pintu bilik agi bar rumah panyanya yang minta tuai rumah mai pekaranya ngagai upil Sarawak Energy Berhad SEB. Bak berita udah tau. Pemutus Komiti Besar Lumba Malaysia Sukma sebelum tu ati udah nukuk ke Sarawaknya di tuai rumah alai ngatur lumbaknya bulan Ogos 2024 ila nerima macam penemu hari rakyat mayuh lebih hagi Raban Nembia. Tepat lagi sida madah ke pemutusnya awak ke cukup mana ngagai atlet menua tu empu mandang ke pengelebih diri ba pengawak lumba ngamain. Bak sida mega udah maya ya Sarawak mulai ke baru nama manahnya di champion lumaknya alai ke penudi ngempu gelaknya bak tahun 1994 subak. Pemberita unit komunikasi AUN Sarawak bising randau sekedar Ari Raban Nembia berkongsi ke penemu sida bekal perkaranya. So bagi kami lah tok dianggap sebagai satu peluang lah sebagai kita untuk kita Sarawak untuk menunjukkan kepada dunia luar yang kita tok berpotensi untuk menjadi tuan rumah pada tahun depan. Kami berharap atlet kita dapat mencapai prestasi dan tahap yang tinggi dan terbaik supaya mereka bersemangat tinggi supaya dapat memberikan inspirasi dan contoh kepada generasi muda yang akan datang. Kami harap kelak masa persediaan Sukma 2024 lah dibuat dengan teliti so that everyone feeling berserta dengan penonton lah yang rasa dapat bangga lah and then somehow macam rasa kind of kagum dengan persediaan oleh kita Sarawak tu jadi tuan rumah untuk Sukma kelak. And other than that, kami rasa Sukma, persediaan Sukma 2024 tu akan menjadi satu pencapaian yang baiklah so that Sarawak tu not onlynya dapat beri perkhidmatan yang bagus but at the same time ia akan olah tourism di Sarawak tu jadi lebih maju lah dan lebih banyak wang akan datang. Nak kata dulu belum terima kasih bahan lama itu boleh aku Siman Tawil. Berita kasih lagi atau dipadar dengan semua laman media UKAS yang kau buat portal ukas.sarawak.gov.my dengan UKAS channel di YouTube. Bak penghujung buletin lukas lemah itu, kita ayak medak VC Premier 2030 Bandaraya Pintar. UKAS hashtag saluran informasi rakyat. Selamat malam. VC Premier 2030 Bandaraya Pintar Sarawak. Sarawak sedang membangunkan pelan induk bandar pintar bagi kawasan-kawasan bandar yang akan mengutamakan kemampanan alam sekitar di dalam proses urbanisasi. Pelan induk bandar pintar Kuching dibangunkan dengan mobiliti karbon rendah dan infrastruktur bandar pintar sebagai keutamaan yang penting di dalam pembangunan ibu negeri Sarawak pada masa hadapan. Dimulakan pada 2019 oleh Majlis Perbandaran Miri dan Sarawak Information System Sdn Bhd Sains. Antara komponen-komponennya termasuklah papan tanda digital, bandar selamat dan taman selamat, perparitan pintar, bas pintar, trak pintar, aplikasi bandar pintar, Miri Cares, pelancongan Miri, Electronic Local Authority 2 ELA 2 dan pusat kawalan. Bangunan-bangunan hijau yang mematuhi Indeks Bangunan Hijau GBI antara yang menyelah termasuk Universiti Teknologi Sarawak UTS di Sibu dan bangunan Dewan Bandaraya Miri.
Pusat Operasi Bersepadu Sarawak SIOC merupakan komponen penting di dalam perancangan Bandar Pintar Sarawak dan saling boleh kendali, serta ia adalah sebahagian dari inisiatif Kerajaan Sarawak dari visi yang amat berhormat Datuk Tinggi Dr. Abang Haji Abdurrahman Zohari bin Tun Dato' Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Penggunaan meter elektrik pintar yang dimulakan oleh Sarawak Energy untuk mempertingkat pengalaman pengguna dan membekalkan perkhidmatan bacaan bil yang tepat berdasarkan penggunaan masa sebenar. Pusat Kawalan Bersepadu adalah yang terkini di pusat lokasi untuk memberi arahan, koordinasi dan membuat keputusan di dalam menyokong respon insiden. Sarawak bakal menjadi contoh kepada negeri-negeri lain di Malaysia dengan perancangan Bandar Pintar. VC Premier, Sarawak Maju 2030.